Annyeong, aku Dila. Di sini aku bingung mau ngapain juga. Ini aku cuma nge-vlog doang. Ini konten pertama aku, jadi maklumin teman-teman ya. Sekarang aku mau ngapain? Aku nggak tahu. Aku mau ngapain? Aku mau bingung mau bikin konten apa. Jujur, aku dari kemarin-kemarinnya tuh. Aku nggak punya kamera, aku nggak punya ngeditnya pakai apa, aku nggak tahu, nggak pengalaman sama sekali. Mau belajar, nggak ada yang ngajarin. Terus aku tuh cari-cari referensi di YouTube itu cara bikin kontennya tuh kayak apa, gimana sih kayak pengeditannya tuh kayak gimana gitu. Ternyata ya pakai aplikasi ini, pakai itu lagi, gitu lagi gitu. Jadi oke, aplikasi editannya udah ketemu. Terus kontennya apa nih gitu, aku bingung gitu. Jadi sudahlah, kalian ikuti aja aku hari ini tuh lagi ngapain aja di rumah gitu ya. Aku memang lagi di rumah aja sih, gak kemana-mana, tapi ya ikuti aja keseruannya. Jadi sekarang mau ngapain? Sebenarnya aku udah tadi ya, udah banyak kegiatan kayak nyapu, udah masak juga, udah makan juga, ini udah nyuci juga, sebenarnya udah banyak, tapi masih ada nih, masih ada sedikit. Soalnya ini berantakan teman-teman ya, ini berantakan banget. Jadi aku ingin beres-beres ini tuh dikit, oke? Jadi ikutin aja, aku ngapain aja sih hari ini gitu, ikutin aja, oke? Sekarang aku beres-beres. Sih emang nggak terlalu berantakan gitu. Terus aku mau ngapain? Kita ke kamar aku ya. Oke, okay. Cuts. Oke, okay, ini aku udah di kamar. Jadi mohon maaf banget kalau kamar aku jelek. Jadi ya ini apa adanya gitu. Ini rumah aku. Jadi kalian jangan bicara apa-apa. Jadi ini kamar aku. Ungu. Terus ya aku mau nunjukin ke kalian. Ntar. Ini adalah kumpulan buku-buku waktu aku sekolah. Sampai sekarang masih ada. Iya. Ini kamus bahasa Inggris. Ini juga kayak novel gitu aku beli. Ini juga novel. Bahkan ini ada kitab. Ya ampun, ini kitab.
ini ada jus terjemahan. Ya Allah, ini jus terjemahan kenapa ada di sini ya? Ini kan Al-Quran. Penting banget. Ini boneka. Ya ampun, ini boneka aku. Udah lama banget. Pas waktu SD MI. Aku kan sekolah di madrasah gitu, teman-teman. Nih lihat. Lihat. Ya ampun, udah dimakan tikus. Udah dimakan tikus ini. Udah dari dulu sih, udah lama banget sih ini. Cuma dibiarin soalnya ini kenang-kenangan gitu. Terus ini album fotonya kakak aku. Ini udah fotonya gak jelas tuh udah. Dan kalian tahu ini apa? Ini adalah kumpulan buku-buku aku pas waktu sekolah. Kenapa gak dibuang, Dila? Ya gak tahu gitu. Cuma ditaruh aja. Ini buku-buku gak penting. Ini kalau dijual ke itu mesti laku banget sih. Lagi ini juga kayak kayak gitulah. Aku kayak gimana ya, kayak anak kecil gitu ya. Itu kan kayak udah sampah gitu ya, tapi masih aku aja, masih aja ditaruh gitu. Ya maklum lah, aku tuh pengen banget gitu ya. Bentar-bentar, aku tuh pengen banget ngerenovasi ini kamar aku. Aku pengen banget, tapi aku belum punya uang. Bentar, aku mau rapihin ini dulu. Ya, tadi aku udah sempet rapihin dulu. Ini udah rapi lah ya. Oh iya, btw ini. Oh iya, aku belum ngasih tahu tuh. Aku tuh kalau waktu kecil tuh gini, beli-beli kayak gini. Ya ampun, gak bisa dibuka. It's bisa. Nah, kalian tahu gak ini apa? Ini kayak binder buku-buku kecil gitu. Kayak gini, dikasih tulisan-tulisan. Mickey Mouse. Lucu banget tuh. Ini juga yang besar. Ini nama aku. Ini nama aku biodata kayak gitu. Ini. Terus ada, ya ampun, lucu banget. Ini tulisan aku. Mingkit. Aku udah lama tahu enggak. Maksudnya tuh enggak buka-buka kayak gini. Enggak buka-buka buku-buku dulu. Nih, ya ampun, ini aku tuh suka banget ngumpulin buku-buku kayak gini gitu. Jadi ya inilah koleksinya. Terus aku mau ngapain nih, aku bingung. Sekarang udah jam 10. Kayaknya waktunya tidur. Kayaknya waktunya tidur deh. Kalian semuanya biasanya kalau kalian kalau mau tidur tuh biasanya ngapain? Gak ngapa-ngapain gitu. Kalau aku tuh kebiasanya kayak muter musik, kayak nonton video atau apa gitu, teman-teman. Biar antuknya tuh kerasa banget. Dan satu lagi, biasanya tuh aku tuh tipikal orang yang kalau tidur tuh tanpa guling gak bisa. Jadi aku harus ada guling gitu, kayak ada menikah gitu. Cepokit. Okay. Daripada bingung nih mau aku mau ngapain atau mau apa, jadi cukup sampai di sini aja video pertama aku ini. Jadi mohon maaf banget misalnya ada video aku yang kurang menarik juga. Jangan salfok sama apapun yang ada di video ini. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya juga.
nyalakan lonceng notifikasinya, pegang ketinggalan videoku selanjutnya. Entah itu aku mau video apa, gak tahu juga, gak kepikiran. Jadi mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.